Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, Oke, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke Witch Version ya sahabat kebahagiaan. Dan kita nanti akan menggunakan bola kristal untuk melihat energi seseorang yang mungkin saat ini sedang memikirkan kamu. Temanya tentang yang ada dalam batinnya dia, seseorang yang memikirkan kamu. Siapakah diri dia dan bagaimana energinya? Apakah ada sebuah koneksi antara diri kamu dengan diri dia? Nanti kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Oke. Yang ada dalam batinnya, seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu. Siapakah diri dia? Dan bagaimana energinya? Dan bagaimana koneksinya dengan kamu? Kevin tarik dulu ya menggunakan kartu tarot. Nanti setelah itu kita akan melihat perasaannya dia yang paling dalam menggunakan bola kristal. Siapakah diri dia? Kita akan cek dulu sebagai signifikator energinya orang ini dan seperti apa yang terlihat. Oke, ada kartu Seven of Pentacles, ada kartu Four of Swords, ada kartu Eight of Wands. Sahabat kebahagiaan, kamu ngejalin hubungan dengan diri dia, ini bukan hubungan yang sebentar ya. Ini adalah hubungan-hubungan yang lama. Orang ini pernah ngejalin hubungan yang spesial dengan kamu. Four of Swords di sini mengindikasi bahwa hubungan kamu bersama diri dia mungkin saat ini tuh lagi mati suri atau lagi nggak ada koneksi, lagi diem-dieman. Karena Four of Swords di dalam kartu tarot ini tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah istirahat. Dia yang saat ini sedang memikirkan kamu adalah orang yang hubungannya tuh mungkin lagi off sama kamu atau lagi beristirahat atau lagi berjeda. Kamu sama dia kenal cukup lama, antara 4 sampai dengan 7 tahun. 1, 4, dan 7 tahun, dan bahkan lebih dari 7 tahun hubungan kamu bersama diri dia. Kamu dengan diri dia itu ngejalin hubungannya itu spontanitas. Dalam artian, ini adalah koneksi yang bukanlah sebuah kebetulan. Kenal sama diri dia mungkin baru beberapa saat, kamu kayak udah kenal banget sama diri dia. Dan Kevin tidak akan membacakan past life ya, tidak akan membacakan past life kamu sama diri dia itu kayak apa. Tapi di sini ada energi kamu sama dia memang pernah terhubung secara past life. Kedekatan kamu dengan diri dia itu bukan tentang gairah doang. Justru banyak sekali keintiman, rasa percaya sama diri dia, rasa memilikinya itu kuat. Tapi kamu membebaskan dia itu mau kayak apa, yang penting hati kita tuh tetap ada. Dan dia adalah seseorang yang jarang sekali menunjukkan ekspresi cinta sama kamu. Tapi ketika dia lagi sayang banget sama kamu, kamu tahu dia itu punya gairah, dia itu punya minat yang besar terhadap diri kamu. Dia adalah tipe orang yang gak keberatan status kamu itu apa, kamu latar belakangnya itu kayak apa, dia gak keberatan. Dia paham banget tentang diri kamu. Dan hal-hal yang berkaitan dari support pun dia pernah membantu atau mensupport kamu dari ranah materi. Kala itu, kita membahas tentang latar belakang orang ini. Orang ini pernah support kamu, baik dari materi atau support dari hal lain sebagainya. Dia itu paham betul tentang karakter kamu.
kamu sama dia itu kayak pelengkap, saling mengimbangi satu sama lain dari segi karakter. Pada dasarnya kamu sama dia itu banyak sekali kecocokan. Entah itu kecocokan dari hobi, banyak sekali kecocokan-kecocokan dari rasa, apa yang kalian rasakan. Entah itu rasa ini berkaitan dari makanan, entah itu dari sesuatu hal yang diminati. Kalian tuh punya passion yang sama juga di situ. Dan apapun yang kalian obrolkan dengan diri dia, dia mau dengerin kamu. Orang yang saat ini sedang memikirkan diri sahabat kebahagiaan di dalam batinnya dia, dia memang sering memberikan sebuah jeda hubungan kamu sama diri dia, mungkin dalam kurun waktu yang lama. Tapi perasaannya dia itu masih ada. Perasaannya dia masih ada sama kamu. Kamu pernah digantungin sama dia. Kamu pernah, istilahnya adalah, berada di posisi gak jelas tentang hubungan ini. Tapi gak bisa dilepasin, dia gak bisa ngelepasin kamu. Hubungan kamu sama diri dia, ini paling banyak adalah ada kendala di pertemuan. Entah itu LDR, entah itu karena status, entah itu karena sesuatu faktor lain, sehingga untuk bertemunya itu kalian udah ngerencanain gagal. Ngerencanain gagal. Seakan-akan memang kalian kayak gak bisa untuk menyatu secara fisik, tapi secara gairah, secara batin, ini kalian terkoneksi sama orang ini. Dia bukan orang baru, sahabat kebahagiaan. Yang jelas di sini bukan orang baru. Orang baru itu adalah orang yang baru kenal berapa minggu, berapa hari, berapa bulan, bukan. Ini adalah energi orang lama. Yang saat ini, dalam batinnya dia akan mengungkapkan sesuatu kepada kamu. Nanti dalam batinnya dia Kevin tarik menggunakan bola kristal ya. Kita lihat signifikatornya dulu. Banyak sekali momen yang sudah kalian habiskan, terutama dari chatting. Mungkin chatting atau sosial media ini menjadi alat kalian untuk bisa memberikan sebuah informasi, kabar, kedekatan, perasaannya dia kayak apa itu dari chatting. Dia dulu atau kemarin-kemarin atau beberapa minggu yang lalu sebelum dia diem di sini, hubungan kamu sama diri dia tuh banyak rutinitas aktivitas yang tanpa kalian sadari ini sudah menjadi kebiasaan saling ngabarin. Dalam artian ketika mungkin dia lagi mau meeting, dia lagi mau ada proyek apa, kamu tahu dia lagi ngerjain apa karena dia sering ngabarin. Komunikasi kali itu sebenarnya bagus di situ. Itu sudah menjadi rutinitas dan kebiasaan kamu. Tapi karena faktor internal atau faktor eksternal yang mempengaruhi diri dia, untuk saat ini kondisinya adalah diam. Diam bukan berarti benci. Karena kartu yang paling tengah itu adalah kartu yang paling kuat ya. Four of Swords di dalam kartu tarot itu punya makna tentang rest, istirahat. Hubungannya memang lagi berjeda. Tapi untuk cintanya, untuk gairahnya dia masih ada sama kamu. Dan ini batinnya dia yang akan diungkapkan kepada sahabat kebahagiaan ya. Kevin melihat energi orang ini pada dasarnya itu nyamannya sama kamu. Namun pemberontakan di dalam hubungan ini justru tentang kepastian, tentang sebuah pertemuan yang membuat kalian tuh kayak jengkel sendiri. Ketemu tuh kayaknya susah banget sama dia. Ngerancanain pertemuan, lain sebagainya tuh kayaknya susah banget. Oke, bottom of deck-nya di sini ada kartu Nine of One ya. Nine of One itu adalah sebuah batasan. Simbolnya di sini ada kucing hitam, dia menggunakan pita di lehernya. Lalu ada 9 tongkat berada di 8 di belakang, 1 di depan. Mengindikasi kamu sama dia itu koneksi secara komunikasi memang lagi ada batasan ya. Lagi ada batasan, lagi ada jeda. Tapi orang ini memang lagi mikirin kamu sih. Waktu yang paling banyak datang untuk diri dia mikirin kamu atau ngebatin kamu ini justru di atas jam 8 dan jam 9 malam. Antara jam 8, jam 9 malam ke atas, koneksinya dia tuh langsung kepikiran sama kamu. Dan ketika pagi hari antara jam 7 pagi, dia sudah mulai bekerja atau lakukan aktivitas
dia sempat berpikir tentang kebiasaan kalian. Biasanya kalau pagi, mungkin kalian menyapa selamat pagi, semangat, dan lain sebagainya ya. Terutama di hari Rabu atau hari Kamis. Karena aktivitas yang lebih intim antara kamu sama dia tuh antara Rabu dan Kamis. Dia sering kasih kabar sama kamu. Itu sudah menjadi kebiasaan. Dan di sini Kevin melihat di hari itu, Rabu atau Kamis, di atas jam 7 pagi, dia kekoneksi sama sahabat kebahagiaan. Atau juga sahabat kebahagiaan tuh tiba-tiba tuh di antara jam 7 pagi, antara hari Rabu atau Kamis, atau juga hari lainnya, karena di sini paling kuat adalah Rabu dan Kamis. Ini sahabat kebahagiaan kayak tiba-tiba tuh kayak kekoneksi sama dia, kayak kangen sama dia, kayak ada sesuatu dari diri dia yang ingin diungkapkan sama kamu. Dan kamu paham tentang perasaan ini, tentang apa yang kamu rasakan. Bukan tentang diri kamu halu, bukan tentang diri kamu tuh kayak menggapai sebuah rindu, namun kerinduan ini dari diri dia yang gak ada kabar sama kamu, membuat kamu tuh kayak tertikam rindu kamu sendiri, bukan. Tapi memang ada sesuatu hal yang dia batinkan. Karena ini adalah hubungan lama, koneksi kamu tuh masih ada. Tapi perlu diingatkan, kesadaran itu penting ya. Kesadaran itu penting, yang terkadang itu bisa jebak kamu kalau misalkan gak ada sebuah kesadaran. Saat ini, dia itu lagi menyelesaikan permasalahannya dia. Banyak waktu yang paling banyak dia gunakan itu untuk keluarga. Untuk keluarga pekerjaan udah muter-muter di situ. Kalau dikasih adakah perempuan lain atau laki-laki lain dalam siklus hubungannya dia, kayaknya lihatnya nggak ada sih. Karena kartunya yang keluar bukan kartu court card atau bukan kartu kerajaan, mengindikasi bahwa dia masih sama ngulangin aktivitas, rutinitas, kebiasaan-kebiasaan hari-hariannya dia. Kayak gitu doang. Gak ada yang istilahnya apakah dia lagi berpetualangan ke sebuah negeri dengan perempuan atau laki-laki yang menemani diri dia. Kevin lihat gak ada sih. Gak ada. Dia tuh udah ribet sama hidupnya dia sendiri, masa mau diribetkan lagi dengan hal-hal yang lain. Sebenarnya orang ini tuh simple sih, sahabat kebahagiaan. Sebenarnya ya, aslinya orang ini tuh simple. Gak mau meribetkan banyak hal. Tapi karena kalian tuh udah banyak kisah yang kalian rasa ini adalah momen yang berharga, banyak sekali momennya, banyak sekali kenangan, dia untuk melupain kamu tuh gak semudah itu, Verguso. Gak semudah itu, gak semudah membalikan tangan. Walaupun kamu sama dia tuh lagi koneksinya mungkin lagi ada batasan ya, lagi break sebentar atau apa, tapi dia masih mikirin kamu sih. Batinnya dia ada sebuah rahasia yang ingin diungkapkan. Nanti Kevin bedah ya, menggunakan bola kristal. Intinya kamu sama diri dia masih ada sebuah perjalanan yang belum kelar. Yang belum kelar. Di sini ada kartu Eight of One, di sini ada kartu Nine of One ya. Indikasi bahwa ada sesuatu hal yang terhambat dari energinya dia yang belum selesai, yang belum kelar. Makanya perlu kalian selesaikan di situ. Ya, apapun yang terjadi antara hubungan kamu sama diri dia kalau belum kelar, paling penting itu adalah kesadaran diri sendiri. Jangan memberatkan cinta. Terkadang cinta itu membuat kita itu bodoh atau membuat kita itu kayak berada di kondisi force. Kalau kita gak bisa ngendalikan diri ya, cinta itu bisa menguatkan, cinta itu bisa melemahkan. Kalau misalkan dia banyak memberikan sebuah kekuatan buat kamu ya, pertahankan. Ubah cara kamu mencintai agar lebih baik lagi. Tapi kalau energinya dia itu membuat kamu itu kelelahan, capek, sering nguras energi, maka munculkan sebuah kesadaran, biar kamu itu gak kegerus di dalam sebuah kesedihan, penderitaan. Semua itu yang ngontrol itu diri kita, bukan dia. Dan dia memang walaupun gak ada kabar sama kamu atau ada sebuah jeda antara hubungan kamu sama diri dia, dia masih ingat dan masih tahu nama kamu, dan bahkan tanggal lahir kamu, ulang tahun kamu tuh masih ingat. Dan bahkan di antara mereka ini sempat hubungin atau sempat kepo sama kerabat, saudara atau teman kamu. Istilahnya adalah speak-speak sedikit, pengen tahu kamu tuh kayak apa. Tapi ya dia gak mau berkomentar banyak tentang sahabat kebahagiaan sama dia tuh lagi kondisinya lagi kayak apa gak mau. Karena dia gak mau membahas tentang pribadinya dia dengan kamu. Tapi dia masih penasaran sama kamu dengan mencari kabar kepada keluarga kamu, orang terdekat kamu, atau teman kamu, atau siapapun saja. Dia dapat informasi di situ. Oke, ini adalah energinya yang bisa Kevin lihat dari signifikator menggunakan kartu tarot. Dan kita akan bedah menggunakan bola kristalnya. Seperti biasa ya, kalau menggunakan bola kristal, Kevin akan menjelaskan peraturannya adalah
Apakah ada peraturannya? Ada. Untuk saat kebagian yang peka, untuk kamu yang energinya sensitif banget, kalian mungkin akan ngerasain apa yang Kevin rasakan di sini tentang sebuah tarikan energi. Entah itu bisa kalian ngerasain pusing, ngerasain kayak aduh tiba-tiba ngantuk, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang wajar ya. Artinya kamu itu memiliki daya peka yang kuat. Bukan membuat diri kamu tuh kenapa-kenapa enggak. Kalau misalnya kamu ngerasain apa yang Kevin rasakan di sini, kayak energinya keserot, capek, pusing, ngantuk, atau apa, ini artinya kalian sensitif. Karena kita menggunakan bola kristal, jadi energinya tuh besar banget. Makanya Kevin tuh jarang menggunakan bola kristal ya. Pasti nguras energi. Jika kamu merasakan hal itu wajar saja. Tidak usah ngamuk-ngamuk atau merasa gimana-gimana. Artinya kamu punya kemampuan, yaitu daya peka kamu yang kuat. Kamu bisa ngerasain energi. Tapi kalau sahabat kebahagiaan gak ngerasain apapun, bagus. Bagus, artinya sahabat kebahagiaan ini tidak ngerasain apa yang Kevin rasakan menggunakan bola kristal ya. Oke, lalu peraturan yang selanjutnya adalah kalian tetap fokus pada diri kamu sendiri dan selalu berada di kondisi kesadaran kamu dan selalu berdoa kepada Tuhan kamu, meminta petunjuk sama Tuhan, dan segala sesuatunya yang Kevin bacakan di sini itu tentunya segala keputusan balik lagi kepada kalian. Hanya kepada Tuhanlah kita mempercayai. Apapun yang Kevin bacakan di sini adalah bagian dari alur energi seseorang yang sedang memikirkan kamu. Tetap bijaksana, selalu berpikir positif, dan jaga komentar kalian ya, tetap positif juga. Oke, kita akan menggunakan bola kristal. Oke, salam bahagia sahabat kebahagiaan. Kita akan mulai bersama-sama untuk melihat energi seseorang yang saat ini di dalam batinnya dia sedang memikirkan kamu. Apa suara hatinya dia yang paling dalam kepada sahabat kebahagiaan? Kita akan terhubung ke dalam bola kristal. Salam bahagia, yang berbahagia, roh suci dan leluhur pertiwi. Salam bahagia yang mendiami langit dan bumi. Salam bahagia para entitas suci yang dikuduskan. Salam bahagia para pemilik cinta. Salam bahagia kepada semesta agung yang disucikan, yang diluruskan, yang diabadikan, bersemayam dalam bola kristal ini. Aku memerintahkanmu untuk memasuki gerbang dimensi dan intuisiku terbuka, terbuka, terbuka. Salam bahagia, salam bahagia, salam bahagia. Oke, sahabat kebahagiaan, Kevin sudah terhubung ke dalam bola kristal. Seseorang yang sudah Kevin sebutkan menggunakan kartu tarot. Di dalam batinnya dia yang terdalam. Meskipun kamu bersama diri dia, tidak ada sebuah komunikasi yang lebih intim dari yang sebelumnya. Batinnya dia masih mengenal kamu. Dia berada di kondisi dilema. Tak bisa berbuat apa-apa. Kau menganggapnya, dia tak bertanggung jawab di dalam sebuah cinta ini. Orang ini masih memiliki sebuah minat terhadap hubungan ini. Dia belajar untuk memahami kamu. Dia berupaya untuk tetap meyakinkan bahwa dia masih mau bergerak menuju kamu. Walaupun aku tak sama seperti aku yang dulu. Tapi aku adalah aku yang berusaha mencintaimu
dan menggapaimu. Satu tahun terakhir yang kita lalui bersama, memang tahun terberat kita. Aku paham, aku sering membuat kamu kecewa. Membuatmu tak percaya dengan kata janji yang pernah aku tarakan kepada diri kamu. Aku tahu, janji yang aku utarakan kepada kamu membuat kamu tersiksa, menunggu, dan berharap. Ya, kepastian menjadi sebuah titik temu di dalam benak cinta kita. Aku tahu, kamu punya kemampuan spiritual untuk bisa melihat energiku. Cinta secara spiritual. Mungkin pernah sahabat kebahagiaan rasakan antara koneksi kamu bersama diri dia. Meskipun tubuh fisik ini tak lagi banyak meluangkan waktu untuk bersama, namun tubuh spiritual kita memang selalu terhubung. Aku dan kamu bukanlah sebuah cinta monyet. Aku dan kamu adalah cinta yang dewasa, yang sering menanamkan sebuah luka, penderitaan, kasih sayang, kesedihan, rindu, benci. Semua ada dalam benakku kepada diri kamu. Kau pun begitu merasakan hal yang sama. Disinilah kita yang memiliki banyak permasalahan-permasalahan. Namun kau tahu, seberapa lama kita ngejalin sebuah hubungan, kita tetap bertemu. Kita tetap terkoneksi. Aku mungkin tak bisa mewujudkan di dalam sebuah pertemuan kala itu yang membuat kamu kecewa di dalam sebuah harapan tentang pertemuan itu. Aku pun merasakan kecewa. Aku memang sudah merencanakan pertemuan denganmu. Namun, hal yang tak terduga aku temui, sehingga membuatku diam kepada diri kamu. Kevin melihat orang ini bisa bertemu kembali dengan kamu dalam kurun waktu beberapa bulan. Sudikah kau menungguku? Sudikah kau memaafkanku dan menerimaku kembali? Kevin melihat orang ini berusaha dan mencoba ngejalin hubungan dengan orang lain sebagai pelampiasannya. Tapi justru dia merasakan energi kamu pada orang tersebut. Entah siapapun dia yang dia jumpai, tapi dia justru merasakan energi kamu berada di orang tersebut. Sehingga orang ini tidak begitu serius dengan siapapun saja yang mendekati atau yang berusaha dia dekati. Dia masih merasakan keberadaan kamu, masih merasakan energi kamu bersemayam di dalam hatinya. Cinta kalian yang tercipta bukanlah sesuatu hal yang semu, karena Kevin melihat dia akan bergerak
menujumu di dalam sebuah kata. Tapi perlu diingatkan, jangan mudah mengiyakan tentang janji dari diri dia. Tetap berada di kondisi kesadaran kamu. Karena orang ini bisa menyentuhmu di dalam sebuah luka. Dia masih datang kepadamu, namun masih bisa memberikan sebuah luka. Sadari, cinta memang seperti ini. Memberikan sebuah candu, memberikan sebuah rasa manis, namun terkadang menyemai pahit di dalam sebuah kenyataan. Dia adalah tantangan terbesarmu di dalam cinta. Sahabat kebahagiaan, malam ini atau beberapa hari yang lalu, kamu sempat memikirkan atau memimpikan diri dia. Terbayang-bayang, bayangannya dia mengikutimu. Ini adalah bentuk dari diri dia yang sebenarnya ingin berjumpa denganmu. Dan kamu merasakan dari bayangan energinya dia yang masuk dalam mimpi, masuk ke dalam perasaan yang tak nyaman. Sahabat kebahagiaan, cinta yang tak terungkap adalah penyesalannya dia di awal sebuah hubungan. Mengapa terkadang cinta tak memihak? Cinta tak memihak kita, padahal kita saling memiliki, kita saling menyayangi. Aku tahu, kita memiliki bekal cinta yang kuat. Kita memiliki banyak persamaan. Namun terkadang kita terjebak di dalam sebuah permasalahan yang membuat diri kita kebingungan untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan ini. Aku merasakan kau pun kebingungan mencari cara untuk keluar dari permasalahan kita. Aku tahu kamu menangis. Aku tahu kamu merindukanku. Begitu juga aku. Kita memiliki rasa dan rindu yang sama. Namun ego kita yang membuat kita tertutup di dalam sebuah jarak. Aku mendoakanmu dalam kebaikan cinta ini. Aku berharap semesta mempertemukan kita di kehidupan lain. Aku tahu aku dan kamu menanggung sebuah karma cinta yang membuat kita terpisah antara jarak, status, dan keadaan. Namun cintaku kepadamu takkan pernah berubah, walaupun kamu menganggapku tak mencintaimu. Atau kamu menganggapku, aku berubah. Aku tak lagi mencintaimu. Itu adalah caraku agar kamu mencoba untuk melupakanku. Tapi koneksi ini menyiksa kita, membuat kita kembali lagi bertemu. Beberapa kali kita bertemu,
namun menyemai sebuah luka kembali. Aku tahu, aku sebenarnya tak ingin seperti ini. Aku ingin kita baik-baik saja. Karena aku merindukan kata indah darimu. Aku merindukan kamu memperlakukanku dengan baik. Kamu tak pernah ketus kepadaku. Sekalipun kamu marah, kamu mudah sekali berdamai dan memaafkanku. Kau sebenarnya adalah orang yang aku butuhkan selama ini. Aku percaya, jika kita adalah jodoh, di masa depan nanti, di kehidupanku yang selanjutnya, meskipun kehidupan kita yang saat ini memang tidak sesuai dengan harapan, namun aku selalu berdoa untuk tetap utuh dan menyimpan cinta ini di dalam batin. Masuk dalam kesadaran bola kristal, dalam tangisnya, dalam rindunya. Sahabat kebahagiaan, Kevin terkoneksi di dalam batin dia yang paling dalam. Orang ini berusaha untuk move on, namun dia sang kesatria yang gagal move on. Dia mengingat kejayaan cintanya dia ketika masih bersamamu. Inilah yang membuat diri dia bernostalgia di dalam cinta kepada diri kamu. Yang membuat kata move on sebagai tantangan terbesar dalam hidupnya. Sekalipun dia membencimu, dia masih mengingat kenanganmu. Di dalam bola kristal, perasaannya dia, janji sucinya. Tentang sebuah janji yang pernah dia utarakan kepada diri kamu. Orang ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa aku tak bisa memenuhi janji ini. Kau perlu memakluminya. Janji memang tak selamanya harus ditepati. Ketika ketidakmampuan ini hadir, aku ingin kau memakluminya. Tapi aku berusaha untuk meyakinkan bahwa aku tak berubah untuk mencintaimu. Sahabat kebahagiaan, ketika dia memikirkanmu, kondisi dia, kesehatannya dia, justru melemah. Memikirkanmu membuat diri dia stres. Memikirkanmu membuat diri dia berada di kondisi yang tak nyaman. Kau mungkin juga pernah merasakan hal ini, sahabat kebahagiaan. Ketika memikirkan diri dia, badan kamu menjadi tak nyaman, kepala kamu pusing. Kamu tak lagi bergairah dalam pekerjaan, ingin menangis sedih. Dia pun juga sama pernah merasakan hal ini. Bertahan menyakitkan, melepaskan sulit, sudah menjadi tema hidup kamu dalam mencintainya. Namun kesadaran di dalam cinta membuat kamu bisa lebih sedikit ikhlas, bahwa cinta memang tak harus memiliki.
sebuah kabar dari perasaannya dia dalam bola kristal ini. Mengisyaratkan tentang janji yang tak harus ditepati, namun cinta. Masih ada di dalam doa yang berevolusi. Cinta diri dia berevolusi menjadi doa, mendoakan kebaikan kamu. Doakanlah dia jika kamu ingin melepaskannya. Berikanlah sebuah salam di dalam batin kamu, agar orang ini juga bisa merasakan energi kamu masih merangkul di dalam koneksi cinta spiritual. Dalam kesadaran bola kristal, kembali ke dalam kesadaran, kembali. Oke, sahabat kebahagiaan. Itu adalah hasil bacanya Kevin menggunakan bola kristal tentang apa yang dia rasakan kepada diri kamu. Dan energi tentang hubungan kamu bersama diri dia memang bisa berevolusi menjadi cinta secara spiritual di dalam sebuah doa. Apapun koneksi kamu dengan diri dia, cinta memang tak selamanya harus memiliki. Jadi kesadaran dari kamu memang perlu ditingkatkan. Dan mohon maaf buat sahabat kebahagiaan yang mungkin membuat kamu tuh ngerasain pusing ya. Tapi apapun itu juga, kembali ya dari penjelasan Kevin di awal, ketika kamu ngerasain pusing di tema video ini artinya kamu adalah orang-orang yang sensitif, kalian adalah orang-orang yang luar biasa, bisa merasakan sebuah energi. Terkait itu semua, ada zodiak apa saja sih yang hadir dalam pembacaan kita? Kevin pakai kartu tarot aja ya, pakai kartu tambahan. Ada zodiak apa saja yang hadir untuk pembacaan kita di pembacaan kita kali ini? Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja, ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Untuk zodiaknya, zodiak yang pertama ada zodiak apa? Kita akan cek ya. Zodiaknya yang pertama di sini ada energinya Scorpio. Scorpio hadir. Lalu selanjutnya di sini ada energinya Leo. Ada Leo hadir di sini. Lalu selanjutnya di sini ada Aquarius. Aquarius hadir. Selanjutnya di sini ada Aries. Ada Aries hadir. Lalu di sini ada Virgo. Ada Capricorn. Ada Sagittarius, dan yang terakhir di sini ada energinya Libra. Beberapa zodiak ini energinya paling kuat ya untuk pembacaan kita kali ini ya, sahabat kebahagiaan. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek bersama-sama untuk inisial nama. Untuk inisial nama. Inisial nama yang pertama ada huruf B untuk Bravo. Lalu di sini ada huruf P untuk Papa. Selanjutnya ada huruf T untuk Tango. Lalu di sini ada huruf V untuk Viera. Selanjutnya di sini ada huruf G untuk Gajah atau Gamma. Selanjutnya ada huruf C untuk Charles. Lalu di sini ada huruf R untuk Romeo. Ada huruf Z untuk Zero. Selanjutnya, ada huruf D untuk Delta, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf L untuk Luna, selanjutnya di sini ada huruf Q untuk Queen, lalu ada huruf F untuk Fanta, dan yang terakhir ada huruf K untuk Kevin. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja sahabat kebahagiaan untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya.
Kevin harap Sobat Kebaikan untuk mensupport Kevin, jangan pernah skip iklannya ya, karena itu adalah bentuk dari apresiasi kalian untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin. Kita sama-sama berbagi energi, kalian support Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan skip iklannya ya, biar Kevin mendapatkan apresiasi dari kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaannya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.